15 WIB. Rekan-rekan sudah mengetahui ada peristiwa yang diduga ledakan di bagian sisi utara Monas. Begitu kita mengetahui laporan tersebut, ya, kita langsung melakukan langkah-langkah pengamanan. Baik itu dari Kapolres, Pak Dandim, kebetulan Pak Dandim juga ada di lokasi sedang olahraga pada saat itu. TKP kita amankan, kemudian tim jihanda kita, jibom kita sudah melakukan olah TKP, juga tim Inavis, dan sekarang proses dari tim Lafor. Hasil sementara dari temuan kita, yang pertama memang ada korban. Korban dua anggota TNI ya, yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit RSPAD yang mengalami luka-luka pada tangan kanan dan tangan kiri yang satu, kemudian satu lagi itu di bagian pahanya. Nah, hasil yang kedua temuannya dari hasil olah TKP tersebut adalah ini diduga granat asap ya yang meledak. Mungkin anggota kita barang dari mana, nanti kita sedang dalami. Karena kan anggota kita masih dilakukan pengobatan, kemudian juga anggota kita masih mengumpulkan informasi-informasi barang ini dari mana, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Yang jelas sementara hasil temuan daripada tim di lapangan ini adalah granat asap.